Malam Abis Danian. Okay. Assalamualaikum. Aku fikir aku buat video ni untuk cakap dengan korang. Aku fikir raya ni mungkin akan jadi raya yang terbaik bagi aku. Kalau korang dah raya-raya, tapi kan aku tak kisah siapa yang nak beraya-raya, tak kisah. Tapi aku nak pesan satu je. Aku tak kenal siapa kau. Kau datang kat channel aku, kau komen macam idea kau tu macam mengata-ngata kat aku. Aku tak kenal kau siapa, bro. Aku tak kenal kau siapa. Lain sekali kalau aku nampak kau main kau macam tu, menaas. Kau fikir orang tak ada perasaan kau cakap macam tu? Orang ada akal dan otak pun tahu cakap. Faham? Okay. Tu supaya ramai artis, ramai orang-orang yang terkenal, diorang banyak mulut yang cakap dengan diorang. Tapi kalau kau cakap macam tu lagi, naas kau. Itu je. Aku buat video ni untuk nasihatkan orang macam korang semua ni. Komen tu biar betul-betul. Kau faham tak? Gila tau aku nak cari idea. Macam gila. Macam orang gila, faham? Susah tau nak cari idea untuk YouTube aku. Kalau aku dah buat idea ni, orang dah buat idea ni. Orang-orang dah buat idea ni, dah buat idea ni. Faham? Orang buat video mukbang, aku tak boleh makan banyak-banyak. Orang buat video lakonan, aku seorang. Gila ke? Takkan aku berlakon seorang-seorang? Semua nak aku buat. Reaction. Reaction pun entah apa-apa. Entah bola sepak je. Kalau reaction benda lain, tak ada orang nak tengok. Ha? Kau cuba fikir. Bukan aku tak nak fikir. Ha, kau nak aku cakap pasal apa? Nak benda bodoh je. Typical Malaysia. Dengar cerita bodoh je. Cerita-cerita yang bagus-bagus, yang berpendidikan tak nak dengar. Tu, kat TV Malaysia tu, selain TV pendidikan, semua ada. Nak tengok-tengok, bapa aku nak cakap. Aku bukan guru. Aku bukan murid. Aku tak pandai pun. Jadi, kau jangan nak expect aku. Oh, buatlah video vlog macam ni. Oh, macam ni. Kau cakap macam kau pandai. Geram aku tau. Kau jangan cakap komen macam-macam geram. Aku buang. Aku keluarkan komen kau. Kau faham tak? Aku keluarkan komen kau. Aku tak kisah siapa. Kalau aku nampak nama kau, nasib baik nama kau tu, huh. Marah aku sekarang ni. Dengan rayanya aku dah macam ni, semua macam ni. Kau faham tak? Sakit hati aku tau. Sakit. Sorang-sorang. Diam. Ingat aku sabar. Macam mana aku tak marah? Kau ingat aku apa? Aku tak ada perasaan. Diam macam-macam tu. Kau nak tengok aku marah macam mana? Aku ni nasib baik je aku kesian tengok. Kalau aku tak tengok komen kau macam tu, cakap aku bodoh, cakap aku macam ni, cakap aku macam ni. Ingat aku sabar? Mulut kau tu tak ada apa. Tak lesen. Main cakap orang je. Aku ada satu mindset dalam hidup aku. Aku takkan mengalah. Faham? Aku cuba nak bantu orang, aku cuba nak buat macam-macam melo, apa khabar semua. Kau faham tak? Aku dah buat macam-macam kat dalam aku punya video ni, YouTube channel aku ni. Tapi langsung tak ada orang yang tengok. Tapi aku tetap buat. Aku tak mengalah. Faham? Aku tak pernah mengalah. Hidup jangan pernah mengalah. Biar orang mengenak mengata kita apa ke kan. Tetap dengan ajaran kita tu. Kenapa aku cakap aku nak marah, aku tegur, orang nak marah. Aku tegur, orang nak marah. Kenapa? Korang tak boleh terima ke? Tak boleh terima. Kalau aku cakap benda betul, tak boleh terima. Kenapa? Aku dah banyak buat vlog dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Masa usia aku 18 tahun. Faham?
aku tak kenal aku siapa. Faham? Aku buat video vlog ni hanya untuk diri aku sendiri. Faham? Bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang bodoh yang komen macam-macam. The stupid decision. Macam Alif Shukri buat video bodoh, muzik bodoh macam tu. Sama macam Datuk Vida yang buat muzik bodoh. Completely bodoh. Dari video ni aku tempat luahkan perasaan. You know what I'm saying? Daripada aku zero, tak tahu bahasa Inggeris. Daripada YouTube ni, aku tahu bahasa Inggeris. I know how to speak English. Zero speaking English, bro. No. Lepas raya baru aku nak cakap. Lepas ni aku nak cakap. Orang cakap aku gila. Orang cakap aku malas. Orang cakap aku macam-macam. You know, aku lari hidup dalam macam tu. Tak ada orang supportive. Datang kawan aku, nasihat aku. Kawan aku tu seorang. Yang lain belambak-lambak mana? Dah tak hidup dah. Semua dah mati. Seorang je datang. Keluarga aku sendiri. No. Dulu yang banyak bercakap dengan aku dah diam. Semua. You think apa? Aku patung. Video ni bukan vlog lagi dah. Apa yang aku nak cakap dalam video aku ni. Mungkin kalau aku di masa harapan 10 tahun nanti. Atau 2 tahun nanti akan tengok video ni. Mungkin dia akan terkejut. Dan dia akan tengok, oh macam ni aku dulu. So stupid. Merasa diri gagal tu penting. Merasa kekalahan tu penting. Merasa dihina tu penting. Tapi kadang-kadang kita sakit hati. Faham? I don't know what to say. I don't know. Aku pun tak tahu apa yang tujuan dalam hidup aku. Dah try benda ni. Error. Try ni error. Try ni error. Video ni tak ada edit ya. Tak ada edit. Aku akan hantar terus. Faham? I'm speechless. Sedih pun ada. Marah pun ada. Apa yang orang nak? Apa yang orang nak kat aku? Aku tak ada apa-apa. Aku tak kacau kau pun. Kau kacau aku. Faham? Hidup aku, aku dah tanya dekat kawan aku dalam video yang lepas. Kalau aku tunjuk kau video full dengan kawan aku Adib tu, dia pun terkejut dengan aku. Faham? Dia pun terkejut. Macam mana kau boleh live sampai sekarang? Ha, nampak aku. Cakap pun dah tak betul lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku boleh diam eh. Diam yang seboleh diam. Boleh bercakap macam-macam. Aku tengok makin lama. Orang-orang macam ni makin membodohkan kita pun ada. Semua benda ni. Sabar je lah. Jadi aku tak boleh nak apa-apa. Ini kehidupan, kau kena terima. Pahit pun pahit, orang akan cakap macam-macam. That's the truth. The truth is, it's really hurt. Paling sakit. Kau boleh terima atau tidak, kau kena terima. Nak buat macam mana, kau kena terima. Aku bebel minit-minit ni. Kau nak dengar ke? Kau nak dengar aku cakap? Kau nak dengar? Tak boleh kau dengar. Faham? Tak tahu orang bodoh boleh dengar. Macam tu je. Aku dah bosan tau. Serius aku bosan. Bosan nak pakai topeng lagi lah. Aku pun tak tahu apa aku cakap. Semakin lama orang nak menyuruh aku menjadi orang lain. Aku tak nak. Serius aku tak nak.
malam yang aku bebel macam orang gila. Aku tak kenal kau siapa. Kau tengok aku punya channel, aku tak kenal kau. Faham? Lagi sekali kau buat komen macam tu, I don't give shit for you. Faham? Sekarang ni aku memang betul-betul lah tak fikir siapa lah korang lah. I don't give shit for you. No. Yumenaraba dore hodo yokatta desho imada ni anata no koto